Okey, hari ni kita nak buka bar cover. Bar cover ke sikit Okey, mula-mula kita buka bar cover school ni. School 8. Sebab cover ni dia ada lekat di sini. Okey. Dan kita buka clip ni. Tolak, tarik, tolak, tarik, tolak. Dan kita angkat kabel ni. Dan clip tu mudah saja ya. Okay. Kita buka coin 4 coin. Coin plug. Okay, T8 Kita buka T8. Coin plug. Itu dia 8 panjang. Maaf lah, goyang-goyang. Goyang sedikit ya. Coin ni memang susah. Tengok dia puncak. Dia selalu memang selalu jadi macam ni. Dia cabut dia punya ni. Memang saga FLX yang pakai coin ni memang selalu puncak di sini. Tengok dia pun dah. Boleh tengok lah. Dia dapat tarik ya. Tengok. Dia dah kuning. Okey, sama juga ah macam tu. Dah jadi kuning juga. Okey, ini terdapat ah dapat. Yang ni dia tak tercabut. Okey, dia lekat sini settle. Satu lagi. Bismillah. Aduh. Ini pun sama juga. Macam ni pembakaran dia tak cantik lah. Macam mana kita nak cabut ni kan? Benda yang dah dilekat ni. Okey, kita buang getah ni. Kita jangan buang lagi, kita angkat dulu spring-spring ni. Spring ni bersambung, spring ni bersambung dengan coil sini. Dia sambung dengan coil sini. Coil sini dia ada sarung getah, tak nak bagi short ke body. Dia sambung dengan plug. Cuma dia ada getah dan sambung, tak nak bagi body banyak kali ke short dengan body. Okay, masalahnya kita nak cabut ni lah. Macam mana kita nak cabut ni? Okay, kita cabut spring-spring ni dulu. Memang agak susah sikit lah benda ni. Penatkan. Kita dapat satu saja yang dapat, yang lain dah rosak. Mungkin ini dah kacau. Plug coil pun dah nampak masa macam rosak dah. Okey tuan-tuan, cara kita nak cabut lah kabel plug dia punya kaki tu, yang getah tu selalu jadi macam ni lah. Dia punya ni cabut. Sebenarnya benda ni kita boleh cabut kan? Kita boleh cabut yang elok ni kan, memang kita boleh cabut. Okey, memang boleh cabut benda ni. Tapi kita nak cabut benda ni yang dah tersangkut di dalam tu. Macam mana kita nak tarik dia? Selalunya dia orang kiau-kiau. Okey ya. Yang masalahnya kita nak buka ni lah. Yang tersangkut di dalam lock head ni. Kita menggunakan skru lah. Skru 12. Skru macam ni. Kita masukkan skru. Ikat pun kita jangan terlalu ketat ya. Janji dia boleh buka. Okey, kita ketatkan dia sikit. Macam tu untuk dapat trik dia gigit dia punya gigi trik tu. Dekat dia punya plastik tu. Jangan terlalu ikat banyak sangat. Lepas tu. Tarik dengan ni. Macam ni. Untuk bantuan je. Okey, kita letak macam ni. Tarik macam ni.
bawa. Senang dah cabut. Ha, macam ni cara dia. Senang je. Tak payah kita rosak-rosakkan benda ni. Kita boleh pakai lagi. Ni pun nampak dah memang dah api dah bocor. Memang patut ganti ni benda ni. Okay, ni nombor 2 dah cabut. Nombor 1 pula. Ni kita boleh masuk balik spring dia. Kita tengok pakai, tengok boleh pakai lagi ke. Masuk balik macam ni. Sebab dia punya rumah dia pun dah rosak ni. Patut kena tukar ni. Apa tak apa, nanti kita tukar. Okay. Yang ni sebab saya dah tanda tak. Ha, saya takut hilang tu yang saya tanda kan ni. Saya tak tahu mata ni. Penting juga kita ikat. Ikat sedikit. Tekan sikit. Jangan kuat-kuat. Kita tarik dengan tangan tengok. Kita cuba tarik dengan tangan. Ketak ni. Kita cuba tak. Kita tarik dengan. Ha, kita tengok. Dia terangkat macam mana. Okay. Dengan selamat dia keluar. Tapi adik-adik komen tu baru-baru tu. Mungkin dia orang kiau-kiau-kiau benda tu. Rosak lah. Kan. Ambil school label. Dia orang kiau-kiau-kiau-kiau ni benda ni. Rosak-rosak-rosak kepala. Tarik dengan ni lah. Kan. Tak payah buat macam ni je cara dia. Senang je. Kita buka. Okay. Ni. Ni memang boleh pakai. Selamat. Kalau tidak, kalau nak tukar kuai ni memang high kuai ni. Kuai ni pun 100 lebih lah yang original ni. Kita masuk balik je macam ni. Sebab rumah dia cantik tadi. Yang tu nombor 2 tu dah rosak. Kita masuk balik. Ha, dah masuk balik. Kita boleh tukar. Tukar pelak. Selalu tukar pelak. Jadi macam ni rosak lah. Okay, dah settle nombor 4 eh. Okay. Patut enjin dia ada semput-semput sikit tadi eh. Masa saya hidupkan enjin tadi dia ada semput-semput sikit. Kita keluarkan nombor 4 eh. Okey. Okey dah cabut. Ini goyang tak nama ya. Sama ni. Masuk nombor 4 balik. Macam ni. Macam ni dia. Ni. Okay, sekarang kita nak, sebenarnya kita nak buka bar cover gasket ni tau. Bukan kita nak buka coil sebab dah kita jumpa masalah dia macam ni. Kan, semput. Jadi pun saya kena buka lah, tengok yang mana patut kita tukar coil tu. Sekarang kita buka 10 ni. 10 bar cover gasket. Kita buka yang tengah dulu eh. Hati-hati 10. Kita buka skru ya. Haa ya, asyik goyang je. Angin kuat kat sini. Angin kuat, angin kuat eh. Ayah. Kuat skru angin nak ribut ni. Alright, kita buka. Kita buka, sabar. Kita nak buka, kita nak tengok apa keadaan dalam dia macam mana. Layan-layan dulu, layan dulu. Anak boleh layan-layan dulu lagu apa-apa. Sambil tu saya nak buka skru ni. Okay. Goyang-goyang pula. Ha, okay, dah settle lah semua. Sekarang kita nak cabut ni. Soalan. Benda ni sangkut kat kereta tu, yang kereta goyang dia pun goyang lah. Tak ada orang nak pegang kan. Goyang-goyang, goyang-goyang. Takpelah, goyang-goyang lah, layan je lah. Saya angkat anda nanti pening pula. Haa. Okey, dah terkeluar. Macam ni. Cantik je ni, memang cantik. Haa, nak ganti ni lah. Getah ni. Ini yang patut kita nak ganti. Dah bocor dah. Nampak tu dah kebocoran. Kita lap dulu. Kita lap dulu dia punya ni.
Okey, elak dulu. Tak payah nak elak lebih-lebih sangat, nanti habuk-habuk yang kat sini masuk dalam lah. Ada masalah lah. Kita elak macam ni. Kita masukkan yang baru ni silikon lah, yang silikon ni. Okey. Okey, dah settle lah. Tak payah nak taruh gam ke apa ke, tak payah. Kita masuk dia kemah-kemah. Bagi masuk betul-betul dalam dia punya longkang eh. Dia punya basket eh. Tang. Pastikan semua. Kalau kita nak taruh gam pun di hujung-hujung ni. Tengok awal lama taruh gam kan. Sebab apa? Yang di hujung tu dia macam angle tu kan. Dia boleh bocor minyak. Hujung-hujung ni yang kita taruh gam tu. 1, 2, 3, 4 yang hujung-hujung tu. Yang lain tak payah bubur gam lah. Okey, mari kita masuk kan eh. Alright, pot pun dah cantik eh. Kita punya kamera eh. Kita lap dulu kat sini. Lap dulu. Sakit. Tak nak nanti dia punya pasir-pasir kita letak atas gasket tu. Yang ujung-ujung ni kita lap juga. Mari kita nak taruh gam hujung ni. Hujung ni. Oh, dia berapa banyak lah. Minyak lah. Okay, atas screen tu lap dulu. Buat nanti punya tangan juga. Okey. Kita lap lagi sekali. Pastikan hujung-hujung ni jangan ada pasir eh. Yang hujung ni. Dan atas ni. Kita nak taruh gam sikit ni. Loh. Okey, gam pun saya dah taruh eh. Macam ni. Di hujung-hujung ya. Dan kita masuk balik kabur. Cek balik takut getah dia tercabut nanti. Okey, layan slow lah. Yang ini kita nak cepat sikit. Kita ketatkan yang tadi tak ketat semua nak cepat ni. Kita ketatkan dengan ni balik lah. Ketat dia pun agak-agak macam macam dia rasa ketat tu dah berhenti kan. Sampai dia dah sampai dia ke cover plastik tu ke head kan. Sebab yang plastik tu dia dah rapat dah. Jadi yang bertemu tu plastik ni dengan cover head ni rasa ketat tu dah siap. Okey dah. Jangan terlampau ketat-ketat sangat lah. Nanti boleh pecah ni, boleh pecah. Ni masuk balik 8 ni. Okey lah, siap dah pun lah. Paip ni balik. Dia punya klik pun dah jatuh bawah. Kita tarik ke atas balik. Klik ni. Paip ni. Masuk balik dulu. Sensor ni. Okay lah. Settle. Masukkan kuai ni. Satu. Dua ni. Kita pakai juga lah. Dua. Ini cantik.
Okay. Nampak. Masuk balik sini. Pun agak-agak ketat lah. Tekan pelak dia balik. Tolak saja. Dia tolak saja. Masuk lagi dia balik. Okey, sekarang dah settle. Cuma ini lagi belum pasang. Ha, check dulu lah. Tengok dulu kita confirm settle. Baru cakap settle. Okey, ni dah pasang, semua dah settle. Cantik. Jadi sudah siap lah tutorial bagaimana nak ganti bar kabel sikit. Nah, dah terah dah bocor memang macam ni. Dah terah dah bocor kita ganti ya. Jadi demo yang tak seberangan ni yang dapat saya kongsi ya. Hari itu saya sudahi dengan Wallahi Taufiq Wallahi Hidayah. Assalamualaikum.